Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Firdaus Channel. Langsung saja kita akan melakukan setting karburator PE. Ini yang belepek-belepek, gak karu-karuan di motor CB200 ya. Oke, langsung kita bongkar saja ini karburatornya. Nanti kita akan lihat kondisi dalemannya, fillet jet, main jet, dan jarum skapnya. Ini kelihatannya karbunya masih lumayan bagus. Kita lepas juga ini untuk jarumnya. Oke, kita lihat ini posisi pilot jet dan main jet yang terpasang. Untuk pilot jetnya ini tertera angka di 42, dan untuk main jet ini yang besar ini ada angka tertera 125 ya. Ini main jetnya 125, kelihatan apa enggak, ini kurang fokus mungkin. Dan untuk pilot jet ini yang kecil ini 42. Untuk kondisi sekarang ini motor tentunya terlalu boros ya, sehingga campuran terlalu kaya. Nah, ini ada repair kit, ada jarum, ada pilot jet dan main jet, berbagai pilihan ya. Kita akan cari untuk pilot jet dan main jet yang kecil ya. Nah, sekarang kita akan pasang pilot jetnya yang 38, seperti standar dari Tiger atau GL ya. Pilot jetnya kita cari yang ukuran 38. Ini 45. Dan ini yang kusam ini 438. Nah, ini 38 sudah ketemu, kita pasang yang 38. Lanjut kita cek juga ini di bagian main jetnya. Nah, ini main jetnya yang terpasang sekarang di 125. Kita akan cari main jet yang kecil ya. Di sini ada berbagai pilihan, kebetulan yang paling kecil 118. Nanti kita akan coba pasang 118 nya kayak apa, karena ini intinya terlalu boros. Kita pasang yang 118, ini tadinya 125 ya. Oke, langsung kita pasang. Dan ini untuk jarum skapnya. Jarum skapnya juga ada ini. Nah, sekarang saya pilih jarum skap yang agak gemuk ya, tidak terlalu runcing. Nanti posisi klipnya kita acak aja, kita coba-coba. Nah, sekarang kita pasang di posisi standar ya.
atau kita coba posisi yang paling boros nanti kayak apa. Kalau untuk setting jarum itu lebih mudah, tidak bongkar karbu, nanti bisa sambil jalan ya. Oke, kita pasang dulu ke motornya. Ini satenya masih terlalu boros, terlalu basah, kebanyakan bensin. Nah, tinggal kita mainkan saja di jarumnya. Jadi jarumnya nanti kita posisikan di grip paling atas atau otomatis jarum paling turun ya, supaya tidak terlalu boros. Ini posisi jarum, kita posisikan klipnya di paling atas ya, paling atas atau paling ujung. Nah, sehingga otomatis jarumnya turun seperti ini ya. Mudah-mudahan berhasil. Kalau belum berhasil juga, berarti main jatnya minta diturunin lagi. Tadinya di 118, mungkin bisa di 110 mungkin ya. Tiga, kalau nggak ada bisa diganjel kawat juga nggak apa-apa. Kita lihat bagaimana hasilnya, nanti kita uji pas lari juga. Nah, ini langsungnya kegedean. Enteng, tidak terlalu basah dan tidak meter lagi. Ini yang sudah menang, yang belum menang dari Prokatus.